Tubuh Monumen Perjuangan TNI Angkatan Laut. Selamat pagi sahabat semua. Pagi ini kita akan melakukan review tempat wisata yang ada di Karaman. Kali ini konsepnya dengan berbeda. Konsep mengayuh sepeda. Kita melihat keindahan kota Karaman. Yuk, kita mulai lagi. Kita lewati Mata Perinciti Batang Piaman yang arah ke Muaro. Masih Pak. Yuk. Ya. Naik aja lah. Sampai di Tugu Perjuangan TNI Angkatan Laut. Sudah sampai sekarang di Tugu Monumen Perjuangan TNI Angkatan Laut. Padang. Kita menyampai di Muaro Tugu Perjuangan tadi. Ini kita nyampai Muaro. Muara Batang Pariaman. Ini adalah Pantai Ganduria yang seberang sana. Yang kelihatan itu dekat adalah Pulau Ansoduo. Yang itu yang di ujung adalah Pulau Kasia. Nah, itu pancang-pancang itu adalah rencana pembangunan Masjid Terapung Kota Perang. Inilah suasana pagi.
lepas, lepas. Ya. Ketinggalan terus awak. Yo, kita naik anjungan Gandoria. Nah, kita sudah sampai di anjungan Gandoria. Ini pagi sekitar jam 9. Ini sudah ramai. Sudah ramai pengunjung. Ini adalah tempat tertinggi berada di pantai Gandoria. Satu lagi. Nanti kita tempat tidur lagi kak. Kita baru nyampe di Tugu ASEAN, ASEAN Youth Park. Nah, di sini. Depannya bisa jadi lapangan parkir. Yang adalah Tugu ASEAN. Di sini pohon cukup rindang. Nah,
kita cari tempat tidur lagi kak ya. Kita telusuri jogging track di pantai Lohong, pantai Cermin. Nih kak, nih tinggal apa nanti? Cepat-cepat terus dia. Yuk kita lanjut. Oh, rumah pohonnya yang rusak enak ya. Pak main luncur-luncurannya. Kita nyampe di pantai Lohong. Adalah yang tapak bola kaki dekat pantai. Thank you.
namanya di pantai. Kita sekarang nyampai di Pantai Lohong, Kak. Nah, kalau di Pantai Lohong ini masih rimbun. Nah, rimbun sekali di sini. Jadi kalau bawa keluarga berlama-lama di pantai ini akan tetap nyaman. Ya. Kita sekarang masih di Pantai Lohong. Jadi ada tulisannya Kelurahan Lohong. Welcome to Pantai Lohong. Kayu lagi. Kita cari tempat tidur. Lihat awak. Nah, kita nyampe di Pantai Cermin. Di Pantai Cermin ini ada arena untuk atas sirkuit untuk sepatu roda. Nih. Nah, ini anak-anak latihan sepatu roda. Yo. Setiap minggu pagi biasanya anak-anak banyak sekali kan latih sepatu roda di sini. Nah, inilah kawasan Pantai Cermin. Ini kawasan tempat yang teduh, banyak sekali permainan anak-anak di sini. Ada motor, mobil pakai aki, itu adalah area bermainnya. Nanti kita lihat.
Nanti kita cari di tempat apa tadi. Ya. Nah, kita nyampai di pantai Jarmin. Lari libur atau satu minggu ini sangat ramai sekali. Yo. Thank you.
Kita udah nyampai. Kita bongkar lagi sepeda-sepedanya.